Selanjutnya kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan juga Bapak Haji Abdul Muhammad berkenan untuk memohon bangsa. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa membuka diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman-teman dari media dan seluruh rakyat Indonesia yang mungkin nonton dari rumah dan dari tempat masing-masing, terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini, hari yang baik, hari yang penuh rahmat. Ya, ini satu Rajab. Dan ini banyak juga bagi saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa ini juga masih bagian dari Imlek, ya. Jadi ini banyak berkahnya mungkin dari semua segi. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita resmi membuka sekretariat bersama Gerindra PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerjasama politik yang sudah kita putuskan dan kita sepakati bersama beberapa bulan lalu di Sentul, Jawa Barat, ya, persisnya tanggal 13 Agustus 2022 yang lalu. Dan selama ini kerjasama itu kita laksanakan masing-masing partai konsolidasi ke dalam untuk menyongsong menghadapi kewajiban kita semua, kewajiban warga negara Indonesia semua, yaitu kewajiban konstitusional kita bahwa tidak lama lagi, kurang dari ya hampir satu tahun persis yang akan datang, 14 Februari 2024, seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan hak kedaulatannya, yaitu memilih pemimpin-pemimpinnya dan wakil-wakilnya di lembaga-lembaga legislatif. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Saya kira itu, jadi ini awalan saya kira yang jelas, ada Partai Kebangsaan yang agamis, Partai Agamis yang Kebangsaan. Dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas dua partai, mungkin juga ada partai-partai lain yang akan. Saya kira demikian, mungkin Gus.
Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih kepada semua yang hadir. Memang kita pilih hari ini 23 Januari, tepatnya 1 Rajab, bagi kalangan santri dan umat Islam. Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Nah, insya Allah dengan peresmian ini, kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. PKB dan Gerindra saling percaya adalah kekuatan yang bisa diamanati untuk menata Indonesia menjadi lebih baik, melanjutkan kesuksesan yang ada, dan melompat lebih maju lagi di masa yang akan datang. PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi, akan disusul oleh partai-partai yang bergabung untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Mohon doanya kepada seluruh kiai, ulama, tokoh masyarakat, kerjasama dalam sekretariat bersama, Sekber. Ini menjadi momentum untuk kerja-kerja politik yang maslahah, kerja-kerja politik yang manfaat, kerja-kerja politik yang memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Prabowo. Pantun juga boleh.